Halo, selamat siang. Inilah jalur Wlingi. Jalur alternatif Wlingi dari Kabupaten Malang ke Selerjo, Kabupaten Blitar. Jadi seperti ini. Bukit-bukitnya seperti ini, indah sekali. Jalannya enggak begitu lebar. Tapi bukit-bukit sini airnya segar bening. Ini masih belum sampai Wlingi, ini masih Kabupaten Malang. Sinyal enggak ada di sini. Tus. Lihat rumah-rumah penduduk di sekitar bukit ini, suasananya tenang. Nah, ini habis dari ngarin. Ada yang rambut merah tadi kelewatan. Sinyal nggak ada di sini. Pres. Wah. Nah, tuh si Kota Bung Karno. Kota Bung Karno. Oh, ini sudah masuk Blitar. Blitar. Nah, itu Wlingi. Wlingi lurus. Rambut munte. Apa rambut munte? Dari tadi ini Cherry ini, platnya AG ini. Kuat aja ini ya. Biasa ya palingan. Nah, ini ada masjid ini. Masjid mana ini? Wlingi Blitar depan kiri Wonorejo. Wonorejo. Salib lo. Salib itu tuh. Sudah turun ini ya. Ya turun ini ya. Banyak kelapa di sini Mas Yan, teman-teman. Tanamannya. Kopi ada, mangga. Terus sama durian ada juga di sini. Tumbuh. Tapi yang paling dominan kelapa. Wah, ini rumah-rumah penduduk ini kayaknya tenang. Kita lewat
jembatan lagi. Wih, lihat-lihat petani di sawah, menyenangkan sekali. Tadi mendung, boleh ke kiri. Untung GPS is offline ya. Ke offline mati. Banyak kelapanya lah. Pasar tim. Tutup ah. Pasir. Oh, pasir lah, iya. Mobil apaan itu, banyak sekali. Yang baru ini rupanya, IS baru. Model cucuk. Cucuk moncong. Ah, ini siapa ini? Rambut hitam, pakai tas. Coba saya kick. Masih plat N rupanya. AG. Nah, teman-teman, saya mau cerita ini. Saya mau perjalanan dari Mojokerto Kota ke Selorejo, Blitar. Aduh, banyak pasir silika rupanya di sini. Daerah Welingi. Kita masuk bukit-bukit lagi, teman-teman. Stay tune. Di sini saja pemandangannya bagus-bagus nanti. Tuh petani. Petani ini lagi nanam padi. Indah sekali, teman-teman. Karena saya juga belum pernah lewat jalur ini. Kelapa. Pasir meneng, banyak juragan ini. Atun dinding ini. Oh ya, itu peternakan itu ya, Simbritar yuk. Makanya darahnya seperti ini, petelurnya bagus-bagus. Banyak yang nelor karena cuacanya dingin. Jadi ayamnya kawin mulu setiap malam. Nah, ini jualan apa ini? Tuh kandang ayam tuh. Jadi bener bantaran. Benar, kalau mau peternak ayam petelur, daerahnya di sini memang cocok karena dingin kalau malam. Jadi kepinginnya kawin mulu. Malam
lagi bukit-bukit ini. Belum melinginya. Awas jembatan ambil. Ini sudah masuk Kabupaten Blitar? Belum? Belum. Oh, itu ada tanda itu. Blingi, Sirah, Kencong, Kampung Wisata. Nah, itu. Sudah dekat Blingi. Iya, ada aja. Kena jaring saya ya. Perjalanan seperti ini kan sampai jalan-jalan sama piknik kita. Blingi masih lurus ke depan. Ini pasar apa ini? Pasar kecamatan ini rupanya. Pasar kecamatan ini. Kelut Gunung Sari, Blitar sudah masuk Kabupaten Blitar. Kabupaten kurang 6 kilo. Gunung Sari. Wah, itu customer kucing. Gunung Sari bisa. Semen 6 kilo belok kiri 1 jam 24 menit Blingi jauh ya, kok belum sampai rupanya. Celurus. Bukit-bukit lagi. Blingi masih belum sampai juga rupanya, karena saya kan belum pernah ke Blingi. Lihat di Google Map aja. Blingi Blitar, kutha cilik sing kawentar. Dominan AG plat. Ini pasar kecamatan mana ini? Gandusari. Dominan kelapa di sini, teman-teman. Tuh, kelapa hijau. Kandang ayam, di bawahnya lili.
Waduh, orang sini pinter-pinter beternak kopi. Kandang ayam lagi, sawah. Nah itu apa itu? Desa Selumbung 466 MDPL. Wah keren nih. Ada dusun di ketinggian 466 di Kabupaten Blitar. Ini desanya teman-teman. Di atas permukaan laut. MDPL. Keren kampungnya seperti ini teman-teman. Tenang suasananya. Ini kalau malam cuacanya kepengen kawin aja kalau seperti ini. Tapi dari di jalan tadi kok gak ada rambut hitam panjang yang lewat, atau rambut cat warna merah atau pink. Kok nggak ada yang keluar, pada kemana ini? Kunti-kuntinya ini, blondenya nggak keluar-keluar. Satu. 3 kilo belok kiri. Nah, belum sampai juga Blingi teman-teman. Nanti sambung lagi ya.